berwarna putih hitam. Bersama Kakak Anton, tren lampu mata. Stikernya. Wah, seragamnya ngeri ya. Oke, ini teman-teman makan servis makan di Rumah Makan Menara Kudus. Ya udah include dari panitia ya. Makannya seperti kayak kita beli tiket bis malam reguler bersama Farhan Rizky Ramadan. Enak sekali Anda tidur ya. Saputra yang Ramadan. Iya kan lu lahirnya katanya di bulan Ramadan, Ji. Nah. Ini ada AM 039 sama 0666. Tadi trouble sedikit teman-teman di Cipali. Ini sekarang udah bisa. AM 066. Untuk berangkat ini persiapan. Bersama Kakak Anton yang duwe wilayah orang Papua. Oh, Pace. Sumber air dekat lah. Oh. Teman-teman, Ludumbara join the trend lampu mata. Ini baru bisa nih tadi di setting. Untuk bodi dari bis ini teman-teman, bodinya Citbus 3 MHD buatan dari karoseri Adiputro Malang dengan livery berwarna putih hitam. Livery-nya dulu X Mujijaya bis ini, lalu dibeli Pak Haryanto dan dipasang gambar wayang di belakangnya, ciri khas dari Pak Haryanto.
spill dikit yuk interiornya Udumbara sekarang. Kita naik. Ini ada welcome to cabin Udumbara 022. Setirnya Mercy 1626, jok supirnya teman-teman. Dashboard. Kap dapodernya. Ini sekat pembatas antara ruang kru dan kabin penumpang. Jok CD-CB-nya teman-teman. Lalu ini dia untuk interiornya, 30 seat. Konfigurasi 22. Joknya rimba. Legrest. Selimut bantal. Toiletnya di belakang. Ini teman-teman. Ini untuk pintu belakangnya. Ada macan teman-teman, tempat istirahat driver. Lalu bagasi kabinnya teman-teman, ada speaker, stop kontak. Bagasi kabin yang model terbuka, nggak ada tutupnya. Bawaan dari Adi Putro. Ini blower AC-nya. Lalu di sini ada TV, di depan di sekat 22, tempel pengharum ruangan, ada jam. Lalu, apa lagi ya? Ini pintu darurat, ada tong sampah juga disediakan. Setiap barisnya. Untuk space kakinya seperti ini teman-teman, longgar dan nyaman, masih jos lah istirahat, buat istirahat masih bisa. Lover AC-nya yang Jetboost 3 ada USB port charger di masing-masing lover AC. Seatnya teman-teman, joknya jok rimba, rimba kencana, ada armrest, reclining seat, selimut bed cover, bantal dan sandaran kaki legrest. Ada jaringnya juga, cup holder, pegangan tangan, gorden, dilarang charger power bank laptop. Ya, kurang lebih seperti ini untuk interior dari HM022 Udumbara. Ini yang tas di sini siapa ya? Satu warna hitam. Kayaknya tuh kok itu aman. Cuaca hari ini apa? Bagus. Indah. Yes. Terang benderang gue. Ini nih, aku masih lewat lingkar rungan maupun malah jalannya sempit. Ayo, salip-salipannya angin. Iya, itu ceritanya. Jadi ini gini, Pak, murah-murah ya? Ketoknya kudune kok, bukan ketoknya. Ketoknya ya? Pinggir laut kok. Enggak, Pak. Mesti diomong bensinnya mahal. Ini sih orang salah kok. Nah, aku tinggal jaring pinggir rumah, Mas. Yo kula laut kok. Yo kudu nang sithik. Nah iya to, mesti kan aku kan atap rumah itu tuh memang ngambil. Memang airnya berkurang gitu. Iya, pasti. Iya, pasti. Pasti. Mau apa-apa diminum ikannya apa. Boleh diminum. Masa enggak minum dia? Enggak, itu kan Kalau pakai filter mesin, itu kan sirkulasi dari mesin ke box filter itu pasti ntar berkurang. Ayo. Karena apa, kayak angin gitu kan. Terus lampu itu pasti berkurang nanti. Nih, duluan masalahnya. Burem. Ya kan udah burem, kayak udah di zoom gitu. Nah, yang bodoh mana? Mau ibu-ibu ngaku. Terus orang-orang iya.
Ini ngarep mantep. Skupi kok. Iya, kangen mantep rasa. Mantep berbes. Anggris tekan kene beli kampung nih lah setengah jalan. Motor zaman di sini. Setengah jalan gitu. Pas tahu motoran? Siap motoran pak. Pulang kampung pak. Barang. Tapi rame-rame. Tapi biasanya tekan selamat datang. Kudus, Surabaya. Dulu iya, dulu belum. Kalau jadi kan. Iya, itu dulu jalan mati ya, Pak, ya. Iya. Padahal kalau dijadiin bang cepat itu. Bumi enggak ya? Presiden. Iya. Kita masih lewat Pantura ini. Mau menjemput peserta terakhir. Sampai mana? Sampai kota? Ya sampai ini rel ada pagar-pagar ini. Pagar-pagar sepur ini. Kanang itu. Kadang sini sampai anu jembatan sana. Pamali ya. Buset. Iya. Agak macet. Panjang mana Pantura dulu. Kiri jalan ya dari sini ya? Enggak, agak masuk dikit sih, enggak jauh. Kiri tapi kiri jalan? Kanan. Kanan? Ini baru berangkat dia, kalau enggak berangkat. Pas enggak berangkat ya. Memang orang gue ilegal. Nih pedik mata. Sorry ya. Ini. Ini kalau belanja seselop ini. Mending seselop, enggak selop. Apa dalil? Enggak, bukan.
Rekomendasi itu? Ban pindah yang ini, yang ada klik-kliknya, yang dingin-dingin. Oh, udah ada sekarang? Udah ada sekarang. Wih, gile. Pelanggannya tuh ternyata. Intisari. Kalau beli yang apa? Ada bea cukainya itu bikin atuh. Orang kaya makin kaya. Kasihan rakyat kecil. Udah cukup dari korup-korupnya. Masa kita mau bantu juga? Nah, ntar kita secara tidak langsung bantu ya? Iya. Nah, mau bisa kuning. Brebes kota 1350. Nah. Apa itu? Amazon. Kamera sul. Helmnya gue mana? Gue mana? Taruh juga. Kalau kau deh tuh saya. Ini kalau mobil roda dia rela sekarang udah gak kenceng lagi rela. Iya. Udah enggak pokoknya tidak tak seperti dulu itu benar tuh. Ada masanya. Litamol. Dulu ada Sedayu, Lela, terus lagi di renov. Ini agen senior dari tahun ke tahun. Pasifik. Zaman Bantures. Ikonnya Tegal ya masih Pasifik sama Rita Mall. Rita Mall, Brebes kan telur asin. Mm-hmm. Tapi kok enggak ada tugu telur asinnya gitu. Tugunya. Iya. Tapi di Tegal tugu teko-tekone enak. Mas. Nostalgia. Cuma panturan Pak motor bisik ini bisa. Goblok sampai kanan-kanan sono kok. Oh. Jalur 4 dihabisin. Stop polisi itu kasih 5.000 berangkat lagi. Hits mana nih? Tempe lemu. Oh. Tapi hits lagi hits tegal. Mana? Itu. Oh tadi itu. Ini kayak gini langsung. Pinggir jalan tadi. Mau pas tikungan. Pas tikungan. Anu, bagian sini. Pangkalan, agen. Kau tahu mugas, mugas pangkalan. Coyo, coyo. Caya, caya. Halo, Om Tayoyet, Om Tayoyet. Halo dok, assalamualaikum. Rumah Sakit Surodadi Tegal. Ya, bis ini bisa? Enggak, Pak. Jangan. Iya, bis ini. Itu tuh. Sama. Ini ketok ini. Sing mobil ini kan mobil. Oh, itu. Ini anaknya ini. Nih, nih. Ini siapa nih? Ini sini depan nih, Pak, nih. Nah, ini mungkin mama ini. Oh, ini nih tuh ya, ngacungin tangan tuh. Oh, iya. Dan itu kan. Ya, kan. Ya, semuanya. Ya, makasih, Mbak ya. Arepan area terminal Pemalang, Ge.
sedurunge. Hah? Sapa bae iki? Ya wis, oke. Okay. Ya. Lampu merah gandulan. Oh iya 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 iya. Paham paham. Iya iya iya. Ya wis, arep di Sherlock ya kena. Lampu merah pertama ngarepe Kodim. Berarti saurungnya terminal. Iya kan? Kodim kan depan ini kan? Itu, nega salah sih pas tikungan. Sebelum tikungan ah, kan? Sebelumnya kan? Betul. Ayo kasih. Ini Kodim nih? Iya. Ini Kodim. Ah itu tuh dia. Pinggir jalan bawah. Seberang, makanya seberang. Bawah, panggil cari-cari. Mana yang cari-cari? Taruh di bagasi apa? Di mana enaknya? Bagasi, mana Pak? Bukan di bagasi. Bagasi. Iya. Lihat dulu ada stikernya. Oh, gitu, ya. Wah, seragamnya ngeri ya. Halo, halo, halo. Lain itu. Lain dong. Baik, CVIP langsung. Nyo. Komara. Iya. Komara Putra. Enggak bilang komedi, bilang. Ini masuk tol, Pak? Iya, ya, berhenti. Enggak. Masih tetap bablas pantura, Pak. Masuk tol aja, Dek. Bablas pantura, Bapak. Capek. Mau Pak Anton? Mau itu apa namanya? Wes cukup zaman dulu. Lewat di terminal zaman dulu. Pekalongan ini kalau tahu diri jam segini. Iya. Oh iya, iya. Atur aja, Pak. Oke, tenang. Oke, tenang. Kena komplain, penumpang. Kita masuk gerbang Tol Malang.
gantian. Eh, kok melah supirnya bukan nyasar. Tolnya tol mana, Ji? Kandeman. 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 Kandeman ngapun. Sindi. Pekalongan. Oh, Pekalongan. Pekalongan. Jadi 340. Kan bojong sih toh. Lah sawi sih bojong. Oh, sawi iya. 340. Oh, kan mangkat tuh kalau mau jam-jam 4 atau setengah lima. Setengah lima tips. Ayo ngasar sih. Siap. Bapak dilayani pokoknya. Bapak dilayani itu tamat dalam pelayanan. Nih. Oh, mas senengane sing nyempil-nyempil pojokan. Nah, pokok ono lu pinter. Sertai ya teman-teman, di bonusin stiker sobat Gunung Bara 340 Pak Haji Muksin M2M stiker mantap 340 ya berarti batang dong? Enggak. Hah? Beda, batang kan depan 35 ayo jauh stiker-stiker boleh no anti nih kocok saya ngaku pokoknya itu yang ada tahu gimbal yang pedes itu kan kota lama itu kan, ya kan? Oke, nanti malam nginap hotel, oke. Nanti di update hotelnya sebelah mana. Stiker ready, tenang aja, stiker banyak ini. Los. Syaratnya yuk ketemu admine. Ayo. Boleh no admine ngono yo. Sopo, sing aku ngono. Ketemu dapat stiker. Yang ketemu dapat stiker tuh. Ayo. Mainnya cah cileng. Om stiker. 15:13 kita exit gerbang tol Batang Pekalongan. Pantai opo. Pantai si kucing kamu. Gantian cici, kok nyasar? Hei, gantian cici. Enggak, Cok. Enggak. Andika. Orang kau pantai toi. Masih. Mati toh. Ya Allah. Wih, orang rokok. Ya, rokoknya mati. Wih, setengah. Wih, ngemep. Mata rokoknya mati. Ngemep, wih. Au. Ini mau hampir Mas Agus ya, nih. Apa? Apa? Pantai apa? Pantai si Gandu. Pantai si Gandu. Tapi
bis lo, iya. Kok lali? Mobil. Mobil. Iya, ya mobil. Mobil. Pantai apa, Mas? Sigandu. Sigandu. Oh, OTW Pantai Sigandu. Pantai Sigandu. Pantai Singgalang Jaya. Ya, 12 kilo. Oh, 12 kilo tuh. Nah, 12 kilo. Dekat ya. Kita ke arah pantai Sigandu. Udah sampai jalan pantura lagi, boy. Mau lihat lah terminal Pekalongan. Itu riperan, Pak. Riperan, 38 apa 39, Pak? Yang enggak sih, 4950. Oh, 4950. Iya ke kiri, Pak. Eh? Ya nanti ada kiri, tapi masih jauh, Pak. 3 kilo. 3 kilo. Iya. Siap Oyot area Karanganyar. Tenang ae. Oh, kayak stiker Karanganyar. Iya, Karanganyar berarti dekatnya 1525 lintas Kota Batang. Ya itu Pak, kiri itu Pak. Ini. Masih lurus. Oh lurus dah. Ini makanya kiri dah. Oh ya lurus. Oke baik. Oh ya. Lampu merah terakhir. Oh ya kiri. Oh yang aku itu dia. Yang aku itu. Dulunya kalau beli apa di situ. Pasar kok. Yo kiri. Lampu merah ini kan? Iya. Ini juga mapnya balik lagi ke kiri, Pak. Oh, mungkin jalannya jalan kecil ya, Pak. Iya, terlalu sempit. Iya. Agamnya wis cocok boy poinnya. Cocok. Ben oleh CT iki. Oleh CT ning oleh-oleh. Pak Yo Haryanto. Nek nene kan ngadine TL. TL iya. TL apa PL? Ku PL pembangunan. Iki kalau PL ini. Aku yang ini aja. Ya, betul. Ini kan? Ya, ini kiri. Oh, kalau ini gede jalannya. Tuh, Pantai Sigandu kiri. Oh, ada tulisan. Rasa. Rasa dulu, rasa dulu lumba-lumba toh. Ono aslinya lu lumba-lumba nih. Tapi bayarnya lapar. Oh. Tapi kalau Nero anak-anak sih rokok. M2M, M2M stiker. Yang ngintip aja, ngintip Pak. Oh, berarti Bapak mantai ini? Hah? Pantai? Wah, mantai dulu dong. Pas sore ya, setengah. Sampai lihat sunset, selesai. Kita baru makan malam. Pokoknya nanti malam Mas ini dari kita ke Pantai Sigandu dulu. Terus lihat sunset habis itu ke setengah 6 itu kita OTW ke Kota Tua makan malam. Kota Tua. Setengah 6 OTW Kota Jakarta, Tua. Jakarta sono. Sampai. Iki lagi ono sing takok su. Ojo ngerepoti. Tak kira Kota Tua Jakarta. Aku rutine Kota Tua Jakarta. Podho. Kota Tua Jakarta Bali neh wis. Mana Mas? Ya Semarang ya Mas. Pas tak kombatang masa yang balik Jakarta, piye? Kira-kira sampai Karanganyar malam nggak? Malam. Malam Mas. Malam. Malam mingguan. Malam mingguan. Tak tunggu Min kalau via kota. Via tapi kota ya, mana nih? Syaratnya harus bawa pacar ya. Iya.
nanti dap, nanti kita RCT anu yo kata suruh yo di sini foto wong nyalon kebetulan foto ayo, masuk kebetulan foto kato 105 kiri kono nanti ya nek lurus terus hasilnya tekan ini anu Banyu Putih jalannya gede. Oh emang ini buat wisata kok bukan bis banter mas ini bis bis santai ini santai. Kopi yang lipan ya kan sih jalan ini kapal ini. Oh iya ya kapal iya ya pabrik baru seri kapal baru seri kapal baru tanggung-tanggung ayo itu kan ayo kapal aku bingung loh barinya piye lho iya tak kayak kapal kan ada padahal sebab pantainya sih lumayan ini kali kok kan kali ya baru seri gitu loh baru seri kapal tenanan kayak lho pak, demen pak miliaran ini lho. Oh iya ya, pembuatan kapal miliaran ya deh mas? Iya tentrem itu tadi ini sih Adi Putro gak sos min, knalpotnya standar min Wih, masuk. Mana DKI bonus loro. Ngomong Roriker udah 20 aja ya. Mas, mau hadiah ini. Mas, mau hadiah. Hadiah, enggak mau. Iya. Tambah ya. Eh. Pintar anak-anak, ngajarin sih. Hah? Belum pada pintar-pintar ini. Mau yeay, wih, sini pantainya pasir putih. Woi. Kalau ada, alan terus. Nah, ya, lumba-lumba ini, tapi larang. Mending sepeda sih. Berapa tuh mas? Kira-kira mas? Lumba-lumba setengah jam 80 apa ya? Per orang. Per orang. Walau ngewu melebu ya cik. Oh iya iya. Terus. Macam lumba lumba kok. Kenapa ya wis sering ngono. Lah anak-anak sing iki urung sih, anak yang ngono ana ini. Lah arep apa dadi lumba-lumba. Oh. Lumba-lumba. Lihat lumba-lumba. Masuk sini, kita masuk sebelahnya aja yang lebih indah. Oh gitu. Kalau sore itu indah sekali, apalagi kalau bawa. Lah, mau saya ngedim-ngedim mobil merah, Pak. Siapa tuh? Ya, siapa tuh, Pak? Ketemu tadi Min sama saya ngedim-ngedim gak dibalas, wala. Pak, Mas, gak ngeliat, gak fokus, Mas. Balik lagi sini. Iya, Pak. Balik lagi bawa roti apa, bawa jajan gitu. Balik lagi sini, Mas, mau jajanan. Gratis foto bareng. Gratis foto bareng, stiker. Wah. Ini kabelnya nih. Mas. Oh iya. Ano? Sesek kalau parkirannya. Apa majunya? Majunya pak? Oh ini masuk dari sini. Ano pak? Mas. Betul mas. Kok yang sama udah? Aku takutnya iya kan masuk sini kan? Itu kabel atas? Enggak. Masuk
Aduh, Dek. Enggak terlalu ramai lagi. Enak. Masuk putar katanya, Pak. Mundur, Pak. Jam 15 lebih 44, ini kita sampai di destinasi pertama edisi trip bersama teman-teman dari family Udumbara. Sebelum kita ke Telaga Sarangan, destinasi pertama kita di Pantai Sigandu, daerah Batang, teman-teman, Batang, Jawa Tengah. Jujur aku baru pertama kali datang ke sini, karena ini pantainya juga sepi lokasinya. Hanya bis kita aja nih yang parkir. Asli, baru pertama kali juga. Ini requestan dari Pak Kaji, Haji Muksin. Keseruan teman-teman di Pantai Sigandu, suasananya seperti ini, teman-teman. Ini apa ini? Nasi apa? Nasi megono. Pak, ayam. Pak, mendoan satu, Mbak. Mbak ada pesan nih. Nangka, nangka dipotong-potong. Oh. Baik, Bro, beli aja, Bro. Enak goceng doang. Goceng doang. 20, Pak, sekarang. Pasak, gue lewat aja.
Oke, teman-teman, ini mau setengah 6 sore. Kita udah kurang lebih 1 jam setengah sampai 2 jam lah tadi kita nyantai-nyantai di pantai. Pantai apa tadi namanya? Singgadu ya, di daerah Batang. Ini rombongan persiapan mau melanjutkan perjalanan kembali. Destinasi kedua kita menuju Kota Tua di Semarang untuk oleh-oleh sekaligus kita mau makan malam di sana kata panitianya, teman-teman. Jadi nanti besok pulang langsung just tol karena malam Senin, ngejar waktu juga, teman-teman. Biar nggak terlalu kesiangan nyampe. Ayo. Nanti kalau nyatanya.